Nggak ada di sini, Pak Gub. Yeah. Nggak ada kolesterol di sini. Nggak ada kolesterol. Nah, ini. Yang itu Pak Herman senang itu. Itu ya. Oh. Oke. Ayo, mari yuk. Ayo, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakanda Yang Mulia Ganjar Pranowo, Adinda Panglima Lang Berantai. Iya, Panglima Alif Jaya. Kedua Panglima Tapabelak. Kedua Wakil Panglima Kuto Alam Rusiu. Kedua Hulu Danung Paksi Pak Skalabra Kepaksian Pernong. Kakanda, kami para Panglima beserta Wakil Panglima serta Hulu Danung Pasukan Panah dari Kerajaan Adat Paksi Pak Skalabra Kepaksian Pernong dititah oleh Paduka Yang Mulia Sebatin Puniakan Dalam Beliau Sultan Skalabra Yang Dipertuan ke-23 untuk menyambut Kakanda dalam rangka acara giat saat ini. Selanjutnya Kakanda, kami persilakan untuk masuk ke tempat yang sudah disediakan. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa dan kami merasa tersayang. Saya kasih waktu 5 menit para wartawan ya. Ya, para wartawan. Sebelum lagi diucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Dr. Ganjar Pranowo MPP, Ketua Umum Alumni 12 Gajah Mada beserta Ibu, dan tentunya didampingi oleh Keluarga Besar Agama. Selamat datang di Provinsi Lampung tercinta, Sadumi Majuani. Kedua kali ini dia ketemu ini. Iya betul betul ya. Selamat datang Panglima. Terima kasih. Ini namanya Anuang Bani. Artinya lambang keberanian masyarakat apa Lampung, terutama dipakai oleh masyarakat kalian dak Wehanda. Jadi akhirnya sekarang ini menjadi apa kiratnya orang pesisir Anuang Bani, tanah semangat gagah berani. Hari ini berani ya? Berani. Apakah ada tanduknya ini? Anuang itu Anoa. Anoa. Oh. Menghadapi harimau pun dia berani. Dia berani. Kalau yang lain tak. Kita memberikan keberanian, kegagahan, semangat keberanian kepada Ketua Agama dan sekaligus pembunuhan. Terima kasih. Ini lambang paksian. Amin. Perlindungan dari Allah. Amin.
Amin. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Oke, terus oh ada pin keagamaan. Kalau ini hanya diberikan buat mereka yang sekolah di Gajah Mada. Kita sekarang mendapatkan jamuan makan yang sangat unik karena kamu boleh lihat satu meja penuh. Ada berbagai macam ikan, ada kepala ikan ya. Terus kemudian ada ikan yang kecil. Nah, ini agak cocok ini. Karena saya suka lalapan ya. Rebus-rebusan. Jadi ini kolesterolnya enggak. Enggak ada di sini, Pak Bu. Yeah. Enggak ada kolesterol di sini. Enggak ada kolesterol. Nah, ini. Yang itu Pak Herman senang itu. Itu ya. Oh. Oke. Ayo, mari yuk. Ayo, mari. Ya. Selamat makan. Nah, sebelum makan kita salam dulu ya. Aduh, ya terima kasih, terima kasih. Pak, petainya dihabisin, Pak. Iya, iya. Bentar lagi. Terima kasih. Ya. Mau izin mampu minta? Boleh ya. Ayo, ya. Izin panggil Pak Ganjar. Iya. Gimana Pak pesan Lampung? Makannya enak banget. Sip. Yes. Oke, silakan makan. Oke, sukses ya. Wow, ini panahnya ya? Ini panahnya beneran nggak? Beneran. Oh, coba lihat panahnya kayak apa nih? Ini bisa dipakai beneran? Bisa. Bisa banget. Nah. Oh, bisa dipakai beneran? Bisa, Pak. Pakai ini, Pak. Beneran. Tekan aja. Iya. Tapi jangan dilepas. Lah ya, jangan dilepas. Bahaya ya. Iya, kena kita. Selfie, izin selfie. Ini pasukannya ya. Izin selfie. Namanya pasukan apa? Gelap lawas. Apa itu? Pasukan panah. Pasukan ini panah. Ini nanti yang menjaga pertahanan di Lampung Pak Ganjar. Oh. Ini gelapnya beneran ini? Beneran. Tua ya ini? Ini G berapa? Ini sudah G3. G3? Oh, G3. Ya, ya. Gimana fotonya? Lagi bareng Minak Ganjar. Nggak usah, sini aja ya. Nggak naik. Nih. Ininya di belakangnya lah. Kudanya takut lah sama ini. Di belakang kuda. Ini payungnya di belakang kuda. Nah. Pak Ganjar nggak mau naik. Pak Ganjar mau naik. Mau naik ya? Wah, iya lah kalau mau naik. Pun juga ya, Pun. Yang di sebelah sana, Pun. Sebelah. Pak Dodi. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, Mas. Maju dulu, Pak. Ini Pak Ganjar. Oke. Pak Ganjar nggak, Mas? Iya. Oke. Yeah. Apa pegangan ini? Pegang dulu aja. Ya, pegangan. Iya. Saya dulu kecil naik kuda juga sebenarnya. Ya, Kak Gamanya siap-siap di sini, Kak Gama. Ya. Saya merasa tersanjung, terima kasih Pak Edlat. Dan ternyata beliau mengundang keluarga besar beliau dari masyarakat adat yang ada di Lampung dan dari berbagai kabupaten ternyata dan memberikan kepada saya ada filosofinya apa namanya? Hanuang Wani. Hanuang Wani. Hanuang Wani. Seperti simbol keberanian. Oh, ada tanduknya. Oh. Satu lagi pinnya. Keberanian. Dan ada pinnya, pin keluarga besar. Ini bagian dari simbol
bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita menyatukan dan dengan keberanian. Oke, ya. Terima kasih Pak Gus ya. Pamit dulu, terima kasih ya. Salam buat Andi ya. Ya, ya. Makasih. Ya. Pak, makasih ya, Pak ya. Makasih ya. Iya, makasih semuanya ya.